Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan unboxing dan sedikit mereview sebuah HP. HP apakah itu? Ya, Asus Zenfone Max Pro M2. Yang kata orang sih itu beradanya gaib. Wah, waduh. Tapi enggak juga sih. Akhirnya aku bisa mendapatkan ini HP. Walau ya sedikit muter-muter sih dari toko ke toko yang lainnya juga akhirnya bisa mendapatkan HP ini. Oke, langsung saja kita buka apa aja yang ada di dalam kotak. Oke, siap. Oh ini kartu garansi ini guys, garansinya. Dan ada case-nya ini. Kita buka. Max Perform 3 kali faster Snapdragon 660 AIE Max baterai ini 5000 mAh baterainya. Terus dilengkapi dengan Gorilla Glass. Wah, mengkilap guys. Wah, mengkilap untuk casingnya. Waduh. Casingnya tampak elegan, ini pas banget buat Duplo elegan. Tertulis Asus. Oke, tutupnya apa ini? Oh ini case-nya habis. Terus tadi untuk pembuka kuncinya di sini. Wah ini. Di bagian sisi kiri. Oke, sudah terbuka. Wah, ini tuh SIM card 2 dan satunya ini buat memori eksternal. Oke, mantap. Kita isi dulu kartunya. Asus Zenfone Max Pro M2 mempunyai layar 6.3 inch Full HD 2280x1080, prosesor Octa-Core Snapdragon 660. Oh ini buat game mantap, nggak nge-lag. Memakai Android 8.1 Oreo. Ya ini kalau ada notifikasi pesan masuk, ini lampunya nyala hijau kedip-kedip. Kamera belakang 12 MP dengan pembukaan f1.8 dan 5 MP. Kamera depannya 13 MP dengan pembukaan f2.0. Ya ini kamera depan ada LED flashnya, jadi kalau kalian berada di ruangan yang gelap masih ada cahaya flash dari kamera. Oke. Untuk bagian untuk fitur yang ada di notifikasi ini ada WiFi, Bluetooth, lampu senter, potret, penghemat baterai, mode pesawat, dan
coba yang center yang belakangnya ini. Coba filter, kita coba fitur center. Oke, ini bisa untuk menyinari di dalam nuansa gelap. Kapasitas baterai HP ini 5000 mAh. Di sini tertulis 92%, tersisa sekitar 18 jam 27 menit. Aduh, awet ini. Bagi kalian yang hobinya travel, berpergian jauh, ini baterai ini. Oke, HP ini baterainya awet, mantap. Walau layar depannya ini anti gores, karena sudah memakai Gorilla Glass nih. Untuk casing belakangnya ini rawan gores nih. Karena itu Asus memberi case-nya ini biar lebih aman. Oke, pelindung HP juga. Oke, kita pasang dulu. Pas. Tuh, masih terlihat kinclong. Oke, untuk kualitas kamera dari video ini atau kualitas video dari HP ini nanti akan aku upload di video selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe.